Yo, halo guys, Saming gue Andrew. Di video kali ini seperti biasa, gue akan episode ala newbie. Nah, di depan gue ini udah ada sepatu Puma. Ini sepatu bukan punya gue, tapi ini punya teman gue, yaitu dengan Om Jojo. Terima kasih udah minjemin. Nah, di depan ini sudah ada sepatu Puma dengan tipenya itu Future Play FK atau AG, yaitu dari Film Ground ataupun Artificial Ground. Nih, sepatunya nih. Ini sepatu dibeli pas lagi event tuh di Sport Away di Depok. Jadi ceritanya tuh warga komplek gue itu emang lagi sering main mini soccer ataupun futsal. Jadinya pas banget dapet THR, jadinya dibeli belanjain tuh buat beli sepatu. Nah oke, kita langsung unboxing aja. Ini dengan tipenya tadi gue usah lagi, Future Play FK ataupun AG. Ini di sini gue hanya newbie, jadinya hanya sharing-sharing aja. Kebetulan gue juga ada sepatu bola, tapi bukan bola sih, gue sepatu mini soccer yang tipenya itu TF itu, ataupun turf. Nah oke dia, sepatunya gue ini mantap ya warnanya, warna biru orange. Ini harganya mungkin kemarin lagi diskon, jadinya masih terjangkau banget di Sport Away itu. Sebenarnya pas kemarin mau sana tuh dibilangnya buy one get one, ternyata tuh hanya beberapa produk aja, nggak semua brand di diskon. Jadinya ini masih harganya, tapi menurut gue ini harganya udah di diskon, jadinya harganya masih masuk akal. Oke, kita langsung mulai aja. Ini dia sepatunya. Wih, warnanya keren ya. Mantap. Warnanya keren. Kita bahas dari upper. Nih sebelumnya gue disclaimer juga, gue ini hanya newbie. Cuman gue lagi demen aja, lagi happening lagi aja, main bola lagi. Jadinya demen aja jadi sepatu bola. Oke, ini dia sepatunya. Oh ya, sebelumnya kalau di Puma itu ada beberapa grade dari tingkatan level sepatunya. Yang pertama itu Ultimate, lalu kedua itu Pro, ketiga Match dan Play. Nah, kalau ini dengan grade yang Play. Jadi menurut gua mungkin ya sebagai mungkin pemain bola yang hanya buat having fun aja, menurut gua dengan tipe yang Play udah cukup, lebih dari cukup. Kecuali kalau kita main pemain Pro, mungkin lebih baiknya pakai yang versi Ultimate ya. Cuman buat harian, buat ya buat having fun aja buat gue cukup. Ini dia sepatunya. Kita bahas dari segi uppernya. Uppernya ini dia full sintetik. Jadi dia nggak ada bahan kulit ataupun bahan yang lain. Ini full sintetik. Keren banget sih. Gue demen banget warnanya. Warnanya biru dan orange. Nah ini dia. Lalu dia punya insole-nya, dia warna hitam. Jadi insole-nya pun juga nggak bisa dibuka ya. Kan ada beberapa sepatu tuh bisa dibuka, jadi bisa ketahuan tuh teknologinya. Kalau dia busa insole tuh dari bahan EVA. Lalu dia ada sedikit jenis kayak kolar ya, di bagian lidah sepatunya. Dia nggak pakai lidah sepatu, tapi kayak model kayak kolar gitu. Lalu dia ada tali sepatunya. Ini sih feeling gua cocok banget buat kaki lebar ya. Jadi menurut gue ini masih masuk sih buat kaki lebar, masih cocok. Lalu dia didominasi dengan warna biru. Lalu ada kayak garis zigzag gitu warna orange. Lalu sini juga ada lambang Pumanya. Nah yang gue tahu juga mungkin versi yang Match Pro Ultimate itu dia punya tekstur uppernya itu dia kayak bergerigi gitu ya. Jadi ada timbul-timbul, sedangkan ini dia rata aja sih, nggak ada timbul-timbulnya, cuman ada motif-motifnya aja gitu ya. Mungkin kalau yang buat bergerigi itu biar lebih baik untuk mencengkram sepak bola, mengontrol bola. Lalu apalagi yang bisa bahas, lalu di bagian stutnya, stutnya juga warnanya sama, didominasi warna orange dengan ada biru. Dia ini, dia punya bahan itu dari outsole-nya TPU Mixed Stut. Dia adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia punya 12 stud. Jadi kemungkinan besar ini sepatu bakalan dipakai sama warga komplek gua untuk main mini soccer lagi. Oke, kayak segitu aja review singkatnya seorang newbie. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!